space-space kosong biar nanti terlihat rimbun. Jangan lupa disiram setiap hari dan dikasih pupuk organik seminggu sekali. Sekarang kita akan memangkas min. Semakin sering dipangkas akan semakin subur. Ada 3 jenis min, wangi dan rasanya juga beda. Nah, ini nanti sebagian akan dikeringkan, sebagian lagi akan ditanam kembali. Caranya gampang, sisakan daun pada dahan dan rendam dengan sedikit air, tunggu sampai ada akar baru. Lalu pindahkan ke media tanam tanah. Yang akan dikeringkan diikat saja, lalu digantung atau disimpan di pot seperti ini. Kalau sudah kering, simpan di toples kedap udara. Di teras luar ada bawang daun, terus ada bawang kucai, bunga chamomile biasanya dijadikan teh, diminum di sore hari untuk meningkatkan kualitas tidur. Karena rasanya tawar, bunga telang enak dijadikan bahan campuran makanan dan minuman. Warna yang dihasilkan bunga telang bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami yang sehat. Ibu-ibu, kemangi. Karena multifungsi, bisa dipakai masak, dilalap. Ini semakin sering dipetik, semakin lebat. Sebenarnya masih banyak herbal yang kami butuhkan. Semoga di video selanjutnya kebun kecil kami sudah lengkap. Terima kasih.